Pemirsa, Partai Perindo terus mendekatkan diri dengan masyarakat melalui berbagai program bermanfaat, termasuk fogging gratis di berbagai wilayah serta peringatan Hari Besar Keagamaan. Sebagai partai baru yang akan berlaga di pemilihan umum 2019, Partai Perindo terus mendekatkan diri dengan masyarakat melalui berbagai program. Di Tangerang Selatan, sayap partai Rescue Perindo melakukan fogging terhadap pemukiman rumah padat penduduk di Kampung Pasar Jengkol, Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten. Fogging tersebut diminta langsung oleh masyarakat yang khawatir mewabahnya nyamuk demam berdarah saat memasuki musim penghujan. Ini juga kita langsung bergerak karena ada berdasarkan permintaan dari warga di sini yang memohon kepada Rescue Perindo untuk menghentikan fogging. Terima kasih dari partisipasi yang mewakili Partai Perindo dan juga mewakili warga atas sumbangsinya yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Di Mimika, Papua, bekerjasama dengan Disub Kominfo Kabupaten Mimika, Garda Raja Wali Perindo atau GRIT yang merupakan sayap Partai Perindo menggelar kegiatan perayaan Maulid Nabi. Penceramah dalam acara Maulid Nabi ini berpesan agar masyarakat harus jeli dalam memilih pemimpin sehingga dapat membangun Mimika jauh lebih baik lagi. Baik program maupun beragam kegiatan yang digelar Perindo merupakan upaya mendekatkan Perindo di tengah masyarakat serta sebagai aksi nyata komitmen Perindo mewujudkan visi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tim iNews melaporkan.